Halo guys, jumpa lagi guys di channel Kesayangan guys. Kita hari ini ngapain ya? Hari ini gua mau ganti aki guys. Aki guys, dari Shop and Drive nih guys. Aki kita sudah lumayan lama ya. Sudah saya lihat di daftar pembelian saya udah hampir 3 tahun ini akinya. Dan sekarang mau kita ganti ya. Oke, kita langsung kita cekidot. Nah, ini OOM-nya dari Shop and Drive. Jadi bisa langsung pelayanan ke konsumen langsung ke rumah ya, teman-teman ya. Ini kita yang lama dibongkar dulu. Yang GS hybrid ya Om kita ganti ya. MF. N? MF. MF ya. Kawatan maintenance free. Oh, maintenance free. Jadi yang ini apa yang kering ya? Yang kering. Kering. Oke. Buka dulu teman-teman nih. Ini aki saya ini termasuk hebat ini teman-teman. Biasanya umur aki itu biasanya 2 tahun ya, Om ya. Pemakaian 2 tahun. 2 tahun itu udah normal lah istilahnya. Normal. Kita udah tak lihat itu daftarnya itu Om 2019 Januari itu Om 2019 Januari pas buat sekarang Januari 2022 3 tahun gitu. Oke, cari bukanya gini ya teman-teman nih, dibuka nih. Jadi dibuka ini ada baut dan baut. Nah, ini yang barunya tuh teman-teman. Itu dia yang baru. Ini berapa ampere, Om? 45 ampere. 45 ampere. Tipenya NS60. Tipenya MF60. NS60 MF. NF. Pokoknya kode-kodenya gitulah, Om. Iya. Kode ini ora paham, Bu. Kita ngeliatin kotaknya aja ya, teman-teman ya. Nah, ini kotaknya nih. Yes. Itu ada, nah itunya. Copot aja, Om. Apa itu pakai double tip. Tadi lepas pasang yang baru ya teman-teman. Yang lama ya teman-teman, di sini nggak salah ada tanggal pembelian ini di sini. Nah, ini ya teman-teman. 2019 di bulan Januari, 15 Januari 2019. Sekarang 2022. 3 tahun.
yang beredar ke mesin, ke head, apa namanya? Ini pembuangan angin ya? Masuk. Ya. Jadi kan sini kan, ini kan muter kan? Sirkulasi. Sirkulasi. Ya. Jadi kita ngomongin ini, jadi oli yang masuk dalam lagi, ya, angin yang masuk dalam itu nggak ada oli, nggak clear. Coba di starter kan? Ya, siap. Oke, udah selesai ya teman-teman, udah dicek mesinnya udah hidup, dipasang stikernya biar ketahuan, dan voltase di 14,3. Kita cek ulang dulu, udah kuat bener, udah posisi kuat. Jadi selesai guys, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTuber.